satu warga Medan dan sekitarnya sudah pasti tahu dong ya dengan keberadaan jalan layang kereta api di kota Medan. Gak kalah seperti LRT yang di kota Medan Palembang loh. Di video ini menunjukkan bagaimana proses pengangkatan bus kerumun dengan menggunakan launching gantry loh. Selamat menonton. Ini adalah launching gantry, alat berat yang terletak di atas struktur jalan layang yang digunakan mengangkut beban bus user ke lokasi yang sudah ditentukan. Ini adalah proses launching gantry movement, di mana proses bergerak atau pindahnya launching gantry ini dari span 1 menuju span selanjutnya. Yang pertama, lorry trailer membawa box user ke lokasi proyek. Kedua, pemasangan spreader beam pada box user. Kemudian, master winch-nya dikaitkan dengan ke spreader beam yang sudah terpasang pada box user. Selesai dipasang, segmen box user dapat diangkat. Jika posisi segmen box user sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka box user yang sudah terpasang spreader beam akan digantungkan dengan menggunakan hanger yang sudah terhubung pada launching gantry. Para sama karona tentang ngerana rasmi rung manggisku bagini puko aku senembas gagap kelaku terbelas banyu. Oh, biru manggisku berban sampun ukur ku Bandung bagi lambelin puraku pusuku tenggalana aku biar miar nuri kengkata surat-suratku. Oh, mama karo tambah jilena miring menggoda cirung tambah merana. Oh, biring manggisku. Untuk proses launching gantry movement membutuhkan waktu 5-8 jam pengerjaannya, sedangkan untuk pengangkatan box girder membutuhkan waktu 8-12 jam pengerjaannya, tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Layang-layang di pohon bambu sudah dipandang, malah tak tentu lama sudah tidak kelar. Tinggi rumput dari ilalang lama tak ku pandang, hatiku bimbang, ingin ku turut dia menghilang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Layang-layang jatuh ke tali, sekali pandang jatuh ke hati. Tahapan ini tetap digunakan hingga pengangkatan box user selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan. Tetap menonton untuk Bapak Nurung ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Modal pergaulan, buido. Bangun luar kalau bini penampilan mencantik doa kawan seorang manang susah happy dunia nampel 51 solo di gotuki silap bela kawan berpartisipasi 378 serta bima dorisi. Ada harga diri mengantisipasi.
pohon pinang tumbuh sendiri. Orang tumbuh amanah.